Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'du Nam ihwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah Kembali kita akan mengkaji kitab Al-Arabiyah Baina Yadik Dari sisi nahunya atau imlaknya mulaqadhah nahwiyahnya atau imlaknya pada kali ini kita akan bahas mulaqadhah nahwiyahnya ini di kitab kedua di kitab kedua juz kedua di wahdah ke-10 wahdah ke-10 di pelajaran 120 di halaman 257 257 yang mana kita akan bahas tentang al-ismul mausul isim mausul Apa itu isim mausul mudahnya isim mausul adalah kata sambung Isim mausul adalah kata sambung Ya istimewa atau kata sambung itu tidak hanya satu dalam bahasa Arab, dibedakan menjadi beberapa sesuai dengan kegunaannya dan juga sesuai dengan jenisnya, jumlahnya, jenis dan jumlah sesuai dengan kegunaannya dalam jenis dan jumlah. Seperti apa atau apa saja di sini sebutkan pertama adalah alazi. Aladini al sim... Mausul kata sambung... Ya gunanya... Lil mufrod mudakar... Untuk mufrod... Dan mudakar... Mufrod mudakar... Tunggal dan laki-laki... Itu... Aladini... Al Kemudian... Ada... Aladhani... Al Aladhani... Ya aladhani al ini gunanya lil musanal mudakar untuk musana isim yang menunjukkan jumlah dua terus jenisnya mudakar memakai aladhani. Al Ketiga ada aladina al ada aladina. Al ya aladina al ini gunanya li jamaatid dzukur untuk jamak yang laki-laki, Jama' laki-laki, Jama' yang mudakar, jamak laki-laki. Kemudian berikutnya ada alati, Al alati Al -latih. ini gunanya ilmu frodah muannasa untuk mufrad tunggal muannas yang perempuan. Dan juga wali jam itaksiri it liwairil akil dan juga untuk jamak taksir tidak berakal. Jamak taksir tidak berakal. Jamak taksir itu ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Kalau tidak berakal memakai alati. Berikutnya ada alatani, alatani. Ya alatani ini untuk lil musanal muanas, untuk musana muanas. Jumlah dua, jenisnya perempuan. Berikutnya ada alati atau alai. Ini sama saja ya. Alati dengan alai ini sama saja. Gunanya apa? Li jama'atil inas. Li jama'atil inas untuk jamak untuk jamak jumlahnya banyak terus jenisnya muanas perempuan. Nah, no. kita lihat contoh, contoh yang aladi, yang untuk mufrad mudhakar Lihat, <Sessizuk> alhamdulillahilladhi anzala ala abdil kitab. Ya, sini maka aladi berarti mufrad Mudhakar Contoh kedua yang allazani Lihat, walazani ya. minkum fa'aduhuma Perhatikan Alladhi <tuh> alladhani Maka alladhani karena musana mudakar Ketika Lakot kafar alladhina Kalu inna ulasali Lihat memakai <tuh> alladhina Karena ini untuk jamak mudakar Banyak laki-laki Kemudian Lakat samia ulau kau lalati tuja dulu kafizodia pakai alati karena ini untuk mufrad mufradah muannasa. Kemudian hatani huma talibatani latani fazata bilja izatilat alatani. Kenapa pakai alatani? Karena untuk musana muannas. Kemudian in Ummahatum ilallai waladunam. Pakai alai karena untuk jama' mu'anas banyak perempuan. Namanya, mohon perhatikan baik-baik. Sekian dulu. Dan, dan bermanfaat. Kurang dan apik maaf. Wallahualamissyaqwaikrokhala warahmatullahi wabarakatuh.